Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kabar gembira langsung dari unggahan saat Abang L menghadiri acara meet and greet bareng pandanya di Cibubur. Terlihat Abang L banyak banget fansnya. Selain fans pandanya, banyak juga yang ngefans sama Abang L loh. Yang terlihat Abang L ini memang anaknya ceria, kemudian humble juga. Serta kalau ada yang bilang, yang negor abang, abang langsung tersenyum. Ini yang membuat kita bangga sama Abang L ya. Aku juga salut juga sama tim LE sekarang pada ngomong sama Abang L. Dan seneng juga ya akhirnya bisa ketemu Abang L secara langsung di kota Cibubur. Dan gak kebayang guys, semua kru MNC pasti kaget sedahsyat itu Leslar Family fansnya. Dan aslinya Abang L ganteng banget dan pandanya juga ganteng dan cantik ya. Dan alhamdulillah tim sekarang bagus-bagus pada ramah dan solid serta kompak. Kemudian juga bisa kita lihat ya para sahabat, banyak banget yang mendoakan keluarga Leslar Family. Dan alhamdulillah Abang L juga ikut ini spesial di acara meet and greet Cibubur ya. Abang L ini murah senyum, ramah juga. Wah, nanti abang bakal jumpa fans nih. Sampai ada yang memberikan komentar, Abang L bener-bener fansnya luar biasa ya, melebihi fans pandanya. Kemudian juga ada komentar yang lain, ada akun @harmini. Kapan ya nih Onti bisa ketemu langsung sama Abang L kesayangan yang kasep ganteng dan yang kemarin berada di Metropolitan Mall Cibubur. Beruntung banget ya bisa langsung ketemu Abang L, ketemu sama Leslar juga. Dan yang bikin bangga ini Abang L walaupun dikerumunin banyak orang gak rewel ya, gak rungsing gitu. Kemudian juga seneng banget sama Kak Tian yang selalu ada buat Abang L, buat Leslar juga. Alhamdulillah ya, banyak banget yang sayang sama Leslar, sama Abang L ini dengan tulus, bukan ada maunya. Dan pastinya kita seneng sama tim LE yang sekarang, kemudian asisten Lesti yang sekarang juga. Mudah-mudahan sehat selalu ya buat kalian dan berkah terus rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abang L meskipun dan dimana, meskipun banyak dimanapun berada, Abang L pastinya ngemil terus ya. Pokoknya no comment buat semuanya yang pada manggil Abang L ya. Pokoknya tetap Abang L mah makan dulu. Dan terlihat juga di sini ada komentar, dimanapun mau rame seapapun ya tetap Abang L ngemil. Cibubur beruntung nih kedatangan paket lengkap, biasanya pandanya aja kan, kalau sekarang mah paket lengkap dengan Abang L. Kemudian ada komentar dari Erna Purwati, di mobil juga tadi ada yang tangannya jahil ya, noel-noel abang. Entah kena muka atau kepala nih tadi, Masya Allah, saking pengen lihat dan pengen megang Abang L kali ya. Sama nih kalau Mimin ada di posisi di situ, pastinya aduh pengen banget megang Abang L, bahkan kalau bisa dicium gitu ya. Dan ini sih bener-bener artis tersosmed, masih bocil tapi udah banyak banget penggemarnya. Karena memang Abang L ini secara ramah banget meskipun masih kecil. Dan dengan happy dia dada-dada guys, sambil senyum-senyum manis. Bentar lagi udah siap fan meeting nih kayaknya si abang ya.
Kemudian langsung ada komentar dari Andinani. Fansnya bocil banyak banget ya. 2 tahun udah punya fans sendiri. Bahkan aku tadi sempat ngejar-ngejar sampai Leslar pulang loh. Sampai Abang L tuh dada-dada di mobil. Kemudian Unalisika Jora juga bilang nih sama Abang L. Abang L pas ditanya-tanyakan sama hostnya, kalau Abang L disuruh syuting mau gak? Abang L bilang gak mau katanya ya. Mungkin Abang L tahu kalau syuting stripping itu capek banget. Kemudian anehnya nih Abang L ya, kalau setiap Unalisika Jora nyanyi, pasti Abang L itu hafal setiap lagunya Una, keren kan? Terus ditanya lagi sama hostnya, gimana nih antusias para penonton soal kehamilan Archie? Antusias banget, bahkan Lesti Kejora sendiri katanya antusias. Sampai senyum-senyum salting ya, Papa Rizky Bilar. Kemudian Papa Rizky Bilar langsung menanggapi, kalau bisa sih Archie segera hamil ya, bayinya sehat dan melahirkan. Dan kalau bisa lagi nih nular ke pemainnya. Ini salah satu doa ya dari Papa Rizky Bilar untuk Lesti Kejora. Doa yang benar-benar insya Allah dikabul ya, karena mereka ini pengen segera mendapatkan momongan yang kedua. Yang ketiga ya, kalau kemarin kan udah sempat keguguran, dan mudah-mudahan doanya diijabah ya, amin ya robbal alamin. Kemudian saat Unalisika Jora memangku Abang L juga sehumble itu ya, dan senurut itu ke Unalisti. Kata Una, dadah-dadah dong sama fansnya, langsung dadah-dadah dan auto dikiss ya sama Abang L. Langsung riuh para fans saking dikasih kiss sama Abang L. Kemudian tak lupa juga performan Unalisika Jora saat di Metropolitan Mall Cibubur menyanyikan lagu Aku Mencintaimu Karena Allah. Dan juga Mencintaimu Karena Allah dan lagu Angin serta lagu-lagu yang lainnya. Di sini terlihat Lesti Kejora dan Rizky Billar serta Abang L memberikan clue juga supaya nonton ya di RCTI Aku Mencintaimu Karena Allah setiap hari jam 18.45 waktu Indonesia Barat. Lalu apa juga foto session dengan Leslar Lovers nih yang berada di Cibubur. Keren banget ya, sehat selalu buat para fans. Dan pastinya special performance dari lagu Angin ya by Lesti Kejora di acara Meet and Greet AMKA kemarin. Dan terlihat juga Abang L santai sekali ya nemenin bundanya untuk nyanyiin lagu dari ciptaan Papa B. Kemudian untuk kabar berikutnya nih para sahabat, setelah sampai di rumah, Unalisika Jora ini tidak diam. Lesti Kejora dan Rizky Billar langsung ke studio Leslar Record ya, studio rekaman Leslar Record. Sepertinya akan ada rekaman lagi nih dari Unalisika Jora. Memang Leslar ini gak ada capek-capeknya ya, Masya Allah, kalau kita mungkin udah tepar banget. Dari meet and greet, dari meeting juga, kemudian bahkan nih ya dibawanya Abang L ke Cibubur karena ada sesuatu hal, mampir ke Mall Kurban tuh, mungkin Unalisika Jora mau beli sapi untuk kurban lebaran besok ya. Wah, kita senang banget nih, Masya Allah. Doa terbaik ya buat Leslar, mudah-mudahan apa yang diinginkan, dicita-citakan dan direncanakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ini dia Abang L yang multi-talent banget. Selain pintar nyanyi, Abang L juga pintar main alat musik loh. Abang jago main piano plus nyanyi.
Abang El bener-bener anak multi talent banget dari awal. Mimin udah lihat ya, bakat dari Abang El memang luar biasa, nurun banget ke papa dan bundanya. Super humble attitude-nya bagus banget. Abang El sehat selalu ya nak, kamu tuh inspirasi banget. Oke, para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.